Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang dalam di Sumatera ini mencari atau memburu yang dikatakan orang akar bajakah. Ternyata akar bajakah bukan hanya ada di Kalimantan, tapi akar bajakah juga ada di Sumatera dan kualitasnya itu juga sama. Akar bajakah ini dikatakan bisa menyembuhkan penyakit seperti kanker. Ini saya coba minum dulu airnya ya. Nah. Nah, ini dia. Alhamdulillah, wah, lumayan, sangat segar rasanya. Jadi akar bajakah ini di mana saja ada. Pemirsa, saudara-saudara, tidak usah ragu. Dan akar bajakah ini sangat berkhasiat bagi-bagi yang mempunyai penyakit kanker, tumor, getah bening, asam urat, dan penyakit-penyakit dalam lainnya. Bahkan ini bisa menyembuhkan dengan proses cepat. Memang semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi zat Allah yang ada di dalam kayu ini sangat luar biasa. Ini kayu ini sudah dibuktikan untuk penyakit kanker payudara. Satu minggu dia meminum air rebusan akar bajakah ini, dia sudah sembuh. Kanker payudaranya itu mengempes, bahkan tidak ada lagi secara medis dicek. Berarti akar bajakah ini sangat barokah. Jadi kami mengatakan kalau untuk di Sumatera ini bukan akar bajakah tapi akar barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara saya akan melanjutkan untuk pengambilan kayu-kayu barokah ini. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.